Nomor 25. Perhatikan gambar reaksi enzimatis berikut. Sifat enzim yang ditunjukkan gambar adalah. Kata gambarnya mana? Wah, ini imajinasi saya sendiri ternyata. Oke. Jadi kalau dilihat dari gambar ini ya, ini adalah enzim. Ini namanya enzim. Ini substrat. Ya. Nah, ini enzim tertentu hanya bisa bekerja untuk substrat tertentu. Nah, oh ya, saya tambahkan juga fungsi enzim itu apa sih? Nah, fungsi enzim itu kalau di dalam kimia ini adalah katalis. Nah, pengertian katalis kalau di kimia adalah suatu zat yang mempercepat reaksi, tapi zat itu sendiri nggak bereaksi. Nah, di biologi enzim ini adalah suatu molekul yang berguna untuk mempercepat proses suatu reaksi atau sintesis molekul, ya, molekul lain. Nah, tapi molekulnya ini sendiri nggak ikut bereaksi. Nah, ini hanya untuk provokator saja ini, ya, mengakselerasi. Nah, di sini gambar ini terlihat bahwa enzim itu hanya bekerja pada substrat tertentu. Ya, kalau substratnya seperti ini enggak mau dia. Ya, jadi ini substrat masuk ke enzim, ya. Nah, ini bukan enggak mau sih, ini hasilnya ya. Sebelumnya ini masuk ke enzim menghasilkan ini. Nah, yang bisa masuk cuman yang bentuk seperti ini aja. Misalnya ada substrat yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti gembok dan kunci. Ini nggak cocok. Ininya harus ada tiga. Ya, jadi dari ini nggak bisa bereaksi ya. Nggak bisa dibantu oleh enzim yang seperti ini. Jadi, yang paling cocok sifatnya enzim yang ditunjukkan ya, adalah kerja enzim yang spesifik. Hanya bekerja pada bentuk substrat tertentu. Bentuk substrat yang menentukan molekul substrat itu ya. Oke, yang lain sudah tidak ada ya. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 25.